Dua pertandingan lanjutan AFF Mitsubishi Electric Cup setelah kemarin Indonesia berhasil menang di match day pertama 3-0 lawan Filipina. Kali ini akan menghadapi Thailand. Let's go. Kembali lagi ke channel Jerman, kembali lagi ke series FC 24 Indonesia Krimot. Nggak tahu 2 atau 3 pertandingan, kalau misalnya bisa 3 ya sikat 3. Tapi yang penting lawan Thailand dulu. Setelah kemarin Thailand itu sudah main 2 kali mereka. Yang pertama ditandingi imam Brunei dan yang kedua kalah dari Kamboja. Dan ini pertandingan ketiga mereka lawan Indonesia. Terus terakhir baru lawan Filipina. Jadi ada kemungkinan Thailand tidak lolos grup ini. Ya kita lihat saja, maksudnya ya tentu saja gue gak mau Thailand dapat poin dari Indonesia gitu loh. Jadi targetnya udah jelas harus menang. Terus jadwal berikutnya itu lawan Brunei. Yang lawan Thailand tuh di kandang di Gelora Bung Karno, terus Brunei termain away, dan terakhir baru Kamboja main di kandang lagi. Oke, jedanya berapa hari sih? Dari kemarin tanggal 3 Desember lawan Filipina, terus 3 hari doang. Oke. Berhubung kemarin yang tampil tim utama, ya harus ada beberapa main kayak Ramadhan Sanata kayak mesti di drop ini untuk pertandingan berikutnya. Yuk, langsung saja kita sikat. Jadi kemarin tentu saja Evan Dimas dengan hat-tricknya di match day pertama langsung menjadi top scorer, dan dia akan main lagi. Ini kenapa jamnya 0:00 ya? Ini main jam 12 banget bang, maksudnya di GBK. Ya nggak apa-apa juga sih, cuman ngantuk nggak sih? Jadi untuk pertandingan ini kita bisa mainkan Yakob Sayuri sama Van Der depan apa Sabi? Atau Ronaldo aja sih, nggak apa sih? Ronaldo boleh main di situ, terus kanannya sebenarnya kanan bisa nggak, kanan nggak usah sih. Paling kiri aja, kemarin kan Aaron udah main. Kita bisa kasih kesempatan ke Yance Sayuri. Terus seperti biasa tentu saja Elkan Marcelino. Ronaldo nggak bisa dong berarti ya? Iya, Ronaldo nggak bisa main ya? Ya ampun, gue baru inget loh. Iya, belum bisa main, mohon maaf. Kayaknya di thumbnail terlanjur ada gambar Ronaldo itu. Iya. Pemanasan dong Ronaldo. Pemanasannya di Turki lagi, nggak bisa main. Dia Turki kan buat room sport. Ya udah, jadi kita bisa bawa si Supriyadi aja di bench. Ginanjar Wahyu start, Evan Dimas tetap. Terus tengahnya juga nggak usah berubah lah, udah. Kiper sepertinya tetap AS aja, masih aman tuh sekarang. Terus mungkin kita bisa bawa si Rio Fahmi. Ada Arkan Kakak sebenarnya ini ya, bawa Arkan Kakak lebih ke menunjukkan bahwa 17 tahun sudah. Iya, karena Desember 2024 terus 16 tahun. Menunjukkan bahwa saya manajer yang percaya pemain muda. Ginanjar Wahyunya get in behind. Ya, sisanya semua sama, sudah. Tidak usah terlalu banyak perubahan, langsung saja. Bentar, cek-cek dulu Pak seperti biasa. Jersey aman ya. Indonesia di kandang pakai jersey merah, terus Thailand pakai jersey biru mereka. Terus ini sudah aman semua, bola juga sudah bola AFF Mitsubishi. Cara tim Song Krasin, katanya Piala Asia nggak ada. Sama itu siapa namanya? Pemain yang mengundurkan diri. Kok bisa ada pemain nggak mau ikut kompetisi timnas? Padahal dipanggil, malah memilih untuk ikutan pre-season klubnya. Ya nggak tahu, mungkin dia punya alasan, cuman aneh aja sih. Gue lupa namanya siapa, main Thailand tuh. Kayaknya jadi diomongin gara-gara mungkin salah satu pemain bagus Thailand kali ya. Cara tip Song Krasin, ada Dolah juga itu, pemain Bali United. Oke, kita akan lihat line up seperti apa yang diturunkan oleh Thailand. Mereka tentu saja butuh sekali kemenangan. Oke, kita lihat dulu ya. Jadi Thailand dengan formasi 4-3-3, Bordin Pala, Adisa Kraisorn, sama Supacok Saracat. Terus itu front three mereka. Cara Song Krasin 71 ratingnya, gila. Attacking midfielder Sarat Yuyen dan titipan Puang Chan. Dua center midnya, Taraton Bunmatan di kiri. Terus ini Elias Dola center back, sama Pansa Hemfibun. Kanannya Nicholas Mikkelsen. Kipernya bukan kawin, masih main di masih dipanggil ke Thailand gak sih? Ada gak pemain yang kemarin lagi ramai di sosmed? Terhasil dari di bench, gak ada kayaknya. Wirate Pompan, Tristan Do, Kitipong Putau Cuek. Enggak, bukan bang, nama orang sembarangan. Yang penting enggak kayak kemarin menyambut diri sendiri. Bienvenido Maranon. Udah jangan ngata-ngatain pemain orang. Kick off, ntar disikat aja. Indonesia versus Thailand. Buset, langsung over top ke depan begitu, dapat lagi. Ya, bagus ya Aceh Sayuri. Udah main tenang aja pokoknya ya. Kemarin kelihatan agak gerasak gerusuk, panik nih, lihat salah passing langsung. Titipan bagus Rizky Ridho. Hey! Baru mulai loh.
1-0 Thailand. Jangan bercanda Anda. Ini main di kandang pula. Itu udah dapet, bolanya lepas tapi. Ya ampun. Kebobolan pertama Paes di AFF. Padahal kemarin clean sheet loh. Ya sudah, tidak clean sheet gak apa-apa. Ayo Indonesia. Baru mulai pertandingan 4 menit pak. Oke, Rizky Ridho masih berduet sama Jordi Amat di jantung pertahanan Indonesia. Rahmat Irianto, Kasnawi. Gak bisa dipassing pak. Ya belakang aja gak apa. Build up pelan-pelan. Lihat ada ruang kosong. Oke, Evan Dimas. Kasih Ginanjar Wahyu. Sadir Ramdhani bisa melihat overlap dari Asnawi, bagus sekali. Asnawi angkat ke tengah, Ginanjar Wahyu. Rahmat Irianto dapat. Klok. Pegang. Ya, belakang dulu yang Pianco Sayuri itu. Rahmat Irianto. Sini-sini Sadil, Sadil. Sini Sadil, nanggung. Ya udah, ini ada yang datang, Ginanjar Wahyu yang datang malah jadinya. Sabar. Nah, angkat. Ya, harusnya dapat sih, bagus itu. Kasih tengah, kasih tengah. Oke, Fano. Dan ngapain sih main gerasak berusuk? Kebanyakan passing-passing di belakang balai, ya build up play ya passing di belakang dulu lah. Mau suruh passing-passing di tengah dari butawan. Adik-adik ultimate team itu yang komen passing-passing belakang mulu padahal main bola memang begitu. Nonton bola di real life deh. Jangan main ultimate team mulu makanya. Build up di belakang, kalau misalnya emang di tengah ada ruang kosong dan bisa passing-passing di tengah, ya di tengah. Tapi ini kan ultimate difficulty-nya. Kalau saya passing-passing dekat pemain lawan, ya pasti direbut langsung. Udah tahu kemampuan tackle lawan kayak Van Dijk semua meskipun pemain depan. Satu sama, gol Indonesia. Stefano Lillipaly mencetak gol pertama di akhir tahun ini. Bordin Pala. Oke, Canatip, pemain paling berbahaya tentu saja. Lionel Messi ya Thailand. Bagus Asnawi. Throwin. Dapat. Teraton. Enggak, Paes. Hei, Paes ganti, diganti Anda habis ini ya. Ini ada Hernando di bench loh. 2-1. Itu di arah ini ke tengah BTW ya. Real face pemain-pemain Thailand dari Moti Elem. Adisa Kraisor nyetak gol kedua Thailand. Enggak, ini tendangan ke tengah loh. Maksudnya bukan ke tengah banget sih, cuman maksudnya ada Paes di situ terjangkau maksud saya. Terjangkau kan? Iyalah, itu terjangkau lah. Cuma dia tangannya di bawah aja, bolanya di atas tangannya. Lewat lah jadinya. Oke. Okay. Ya enggak apa dibobol ya balas bobol lagi. Ngantuk. Paes lagi ngantuk ini. Oke, okay, Jordi Amat ke Rizky Ridho. Sabar bang. Asnawi. Kasih Rahmat Irianto. Oke. Nah kan lihat aja susah kan. Terlalu maksa ke depan soalnya. Sarah Cuyen. Titipan. Banyak titipan ya. Ini kalau misalnya dibandingin sama Filipina sih lebih, wih hampir dapat gitu. Mereka lebih rapi megang bolanya sih. Diputar-putar ya lebih ultimate aja. Jadi dapat bola juga lebih susah. Terus banyak pemain yang bisa dribbling, salah satu contohnya Caratim. Tackle gagal Jordi Amat. Saya masih pakai X ini. Ini nggak bisa rebut bolanya nih. Nah, ke belakang lagi gila loh. Dapat. Oke, dapat counter. Ya, good. Ginanjar Wahyu, let's go. Bisa sendirian. Itu kasih aja orang Teratonnya bikin offside. Oke, Vano. Gol kedua. Let's go. Loh, kucederasi. Langsung dalam bank plusnya Vano loh. Brace. Severo Lipali. Dua sama Indonesia. Let's go. Ini bener-bener mainnya chill banget sih. Build up-nya dua-duanya golnya dengan santai. Tanpa terlalu gerasak-gerusuk.
keram, dia langsung keram itu. Ya ampun. Yang benar, Pak. Apakah akan menjadi sama seperti Evan Dimas yang kemarin nyetak hat-trick dalam setempat? Iya, beneran cedera ini. Pilih Bali. Astaga. 33 menit, skor 2 sama di Gelora Bung Karno. Enggak, ini beneran. Aduh, kayaknya harus ditarik deh kalau begini deh. Bahaya kalau misalnya nggak ditarik soalnya. Ini masalahnya gue bawanya winger semua lagi. Ya udah, Supriyadi masuk dah. Terus nggak false nah, jadi get in behind. Jadi taktiknya sedikit berubah. Oke, Astawi Makualam versus Bodin Pala, passing ke belakang dia. Adisa. Bordin. Wah, di ball roll lewat semua nggak tuh? Dia langsung nge-shoot dari situ, akhirnya Paes tangkap bola juga. Dari tadi tembak kebobolan. Nah kan, offside. Untung aja offside. Oke, pertandingan main Indonesia. Karena ya dia nggak kenapa-napa sih, jalan keluar biasa aja sih. Ya udahlah, nggak apa tapi. Sekarang istirahat juga. Oke, Asnawi. Jordi ke Rizky Rido. Lihat clock, nggak bisa. Rahmat Irianto, itu 17, Adil. Ya. Nah, Rahmat Irianto angkat, overlap bagus sekali dari Asnawi. Asnawi. Oke, Ginanjar Wahyu situ kayak kiri. Bagus build up-nya. Sayang sekali tembakan masih off target. Kayaknya kayak kanan, kayak kuat ya si Ginanjar Wahyu ya. Saya pasang kayak kiri tadi. 3 menit sebelum half time di pertandingan kedua fase grup AFF. Jordi Amat duel. Bagus, Evan Dimas. Oke, clock ke depan. Supriyadi kasih Evan Dimas. Balik ke Supriyadi. Wah, sulit sekali. Ditutup ruang passingnya. 1 menit injury time. Ada ternyata indikator waktunya, kemarin nggak ada. Adisa diganggu clock, harusnya sudah habis pertandingan. Dola ke depan, masih dikasih waktu sama wasit untuk Thailand. Oke, itu baru half time. Skor sementara 2 sama masih. Tapi Indonesia sudah bakar satu sub gara-gara Fanul Lipali cedera. Satu tembakan dari Canatip, satu gol di babak pertama. Ya sejauh ini setiap kali Thailand nyetak gol bisa kita balas sih. Cuman bolehkah kali ini kita yang nyetak gol duluan daripada mereka? Sama-sama 3 shot, position juga gak beda jauh. Pasti akurasi sama-sama tinggi, di atas 90%, dua-duanya gila. Oke, babak kedua. Nintar harus langsung clock sama Evan Dimas tadi ya. Staminanya udah mau habis. Udah hampir setengah. Harus diganti mereka berarti. Oke, Jordi. Nah, itu ada celah itu. Ada celah itu, bagus. Rahmat Irianto. Ah, Ginjar Wahyu terlalu maju. Teraton. Oke, tutup. Bordin. Waduh, itu di smackdown dari belakang, Pak. Kartu kuning Anda. Dapat Asnawi. Rahmat Irianto ke Sadil. Oke, tackle dari Dola. Menggagalkan serangan Indonesia. Canatin. Luar. Ayo Yance. Dua pemain, Pak. Brace Adisak 3-2 Thailand. Astaga naga. Itu tadi Yance Sayuri kalah fisik. Dia mainin body nomor 15 tinggi banget kan tuh, gak bisa di tackle dead banget. Kalau misalnya gue maksa tackle di penalti, passing ke tengah. Seharusnya gue langsung gerakin pemain di tengah aja untuk nutup. Udah ganti pemain dulu dah. Ini masuk winger murni aja udah nih. Tyron Siakop masuk. Terus Reski Fandi boleh. Rio Fahmi main di kanan ganti Asnawi. Ya, udah. Udah dua kali ketinggalan, dua kali balas. Sekarang gol ketiga Thailand kita balas lagi, ayo. Tetap mainnya santai aja, pelan aja. Oke.
Woi, nge-lag bang. Apa sih dari tadi nge-lag-nge-lag terus lo? Kemarin perlu gak apa-apa. Rizky Rido, Reski Pandi ke Terence Puhiri, Muhammad Supriyadi. Ya, Terence sendiri. Dur! Tiga sama. Tiga kali tertinggal, tiga kali nyamet dudukan. Sudah terlatih mentalnya. Sudah 20-an pertandingan uji coba. Bagus Indonesia. Lihat, kaki kiri. Instant impact Terence Puhiri. Baru aja masuk dari bangku cadangan. Langsung cetak gol. Enggak, ini kiper dua-duanya kayaknya ada sesuatu yang terjadi sih. Padahal gak mau nangkep bola, gak mau nepis. Loh, itu barusan kenapa? Bordin tarik keluar, nomor 14 siapa tuh? Real Face. Oh, dia patch-nya warna emas gara-gara ya, juara bertahan, soalnya keren juga. Tiga sama, skor. Nice, Reski Fandi. Supriyadi ke Terence Puhiri. Oke. Belakang dari Rizky Rido, Reski Fandi. Ganjar Wahyu kasih Yakob Sayuri. Rio Fahmi, tembakan keras Rio Fahmi. Terence! 4-3. Untuk pertama kalinya Indonesia unggul di pertandingan ini. Bagus. Tembakan keras dari Rio Fahmi di sisi kanan, ditepis kiper mereka, bola rebound, bola muntahnya diambil sama Terence Puhiri. Bagus tembakannya itu. Iya. Hampir kena tiang gitu loh. Hampir kena tiang. Bagus Terence brace. Hampir itu loh. Untung masuk ke gawang. Tapi masih panjang pertandingan, masih 30 menit ini, baru menit 60. Oke. Unggul Indonesia, unggul 1 gol. Sarac. Supacai ke Teraton Bunmatan. Nomor 9 harus dijaga ini. Jordi Amat yang harus jaga. Oke. Adisa. Aduh. Aduh. Ngelek, cok. Untung aja, ya ampun. Itu kalau bisa lawan target pasti gol itu. Waduh, dimasukin legendnya. Top scorer sepanjang masa AFF pasti gak sih Terhasil? Ya ini dia, Terhasil Dangda. Oke, Jordi Kramat Irianto. Bagus. Rizky Rido. Kosong itu, Yakob Sayuri. Bagus sekali, Terence. Supriyadi ke depan, ada Ginajar Wahyu. Tengah, Terence Puhiri on a hat-trick, Terence! Hat-trick. 5-3 Indonesia. Luar biasa. Udah langsung menyamai jumlah gol Evan Dimas yang hat-trick di pertandingan pertama. Masa dua pertandingan dua pemain hat-trick? Ini baru Indonesia yang lawannya uji cobanya lawan tim-tim kuat. Bagus. Nggak, Terence angka finishingnya harusnya nggak sebagus itu sih. Tapi lagi wangi banget pertandingan ini. Let's go. Gue masih punya sisa sub nggak sih? Abis ya? Ya abis lagi, kalau nggak harusnya masukin Kakang Rudianto aja. Masih waktu 20 menit, bisa tambah lagi sih Indonesia. Supacai Caidet. Nice tackle Jordi Amat. Oke, Yakob Sayuri. Dorong langsung Ginajar Wahyu. True ball, Terence! Selesai Thailand bro. 6-3. Di power shot gak tuh dari situ. Lihat finishingnya 5, ya 5-7 sebenarnya. Untuk main Indonesia tinggi sih hitungannya sih. Cool kill. Pojok kanan bawah bro. Let's go. Ini sih Thailand gak lolos group fix sih. Udah sih. Mereka tinggal satu pertandingan terakhir kan. Poinnya aja baru 1. Kalau menang lawan Filipina di match terakhir pun poinnya cuma 4. Supacai. Lihat itu kenapa ya? Kenapa jadi nge-lag begitu ya, anjir? Pernah kemarin-kemarin gak apa-apa loh. Ini udah terjadi sama PC saya ini. Ngapain semalam di live streaming? Orang semalam di live streaming gak apa-apain. Dapat. Bro.
Enggak, sumpah Paes, kenapa sih? Lagi ada masalah apa gitu loh? Dia begini, Pak. Enggak ada niat mau nepis bola itu. Bukan karena Paes sih, ini AI kipernya lagi ngawur ini. Asli. Lihat nih. Maksudnya posisinya dia udah bener. Tuh, ngapain cuma begitu doang, begini doang. Berharap bisa pakai tenaga dalam nepis bola kah? Ya nggak bisa, bro. Oke. Ya untung masih ada keunggulan 2 gol Indonesia. 13 menit terakhir. Kita pancing aja mereka. Terence Supriyadi belakang. Ngeleknya cuma kalau di bagian sono loh. Di sini nggak pernah ngelek ini. Yakob angkat ke Rio Fahmi. Oke, Ginanjar Wahyu, Terence. OTW Queen Trick. Rahmat Irianto ke Supriyadi. Trubol, Terence. Lihat sisi kiri, ada Yance Sayuri. Gak ada pemain yang masuk ke tengah. Nyaris kerebut. Press terus, gak apa. Gila, Supriyadi lari kenceng banget sih. Oke. Ayo press lagi. Ayo lihat Terence sini. Biar lu gak nyaman lu. Nyaris kena sikat kan. Ayo Rizky Rido. Nice. Terence mengiri. Bagus. Rizky Fandi ke Yance Sayuri. 4 menit terakhir. Lihat Rahmat Irianto. Ginanjar Wahyu. Kalah duel udara harus main bola bawah aja. Canatip. Titipan Pocan. Dapat. Wah Rizky Fandi mantep juga. Enggak. Terence enggak sempat tuh juga. Dan injury time. 3 menit injury time. Masih tertinggal 2 gol Thailand. Subacok ke Mikkelsen. Sumpah itu kalau on target gol lagi lo gila. Apa sih? Werate pompan. Real face juga lo gokil. Nah, pegang kepala titipan udah. Ini lagi ngapain main orang ini ya, 1 menit terakhir loh. Udah habis. Full time. 2 pertandingan, 2 kemenangan. 6-4. Gila, nyetak gol, nyetak 6 gol gong Thailand, 4 gol sendiri Terence. 4 shot, 4 gol. Setiap tembakan jadi gol. Ini baru Messi Indonesia. Cara tipe cuma 1 gol. Enggak, cara tipe 2 ya. Iya, cara tipe 2 gol. Tapi terlalu banyak gol sih. Masa ya satu pertandingan 10 gol. Semacam gak ada kiper ini. Jumlah peluangnya beda tipis ya, 8 banding 7. Tapi on target Indonesia ada 7. Thailand cuma 5. Terus kita lihat Terence dengan 4 golnya tentu saja. Ginanjar Wahyu hat-trick assist, gokil. Terence queen trick. Quad trick. Farul Lipali brace goal 8,0 match rating. Supriyadi assist. Rizky Fandi padahal masuk dari bench tapi stand tackle 2, ada 3 defensive duel. Cukup bagus. Jordi Amat solid seperti biasa. Nah lo, Paes 4 lo nilainya ya ampun. Shots against-nya 7 yang on target 5. Dia nyelamatin 1 kebobolan 4. Ada yang salah sih asli sih. Oke, langsung aja sikat. Ini mungkin bisa gas 3 pertandingan sih. Ya coba aja lah ya. 6 poin Indonesia. Lihat Thailand, ya ampun Thailand. Ya lolos cuma 2 tim kan. Iya udah Thailand sih udah. Kemungkinannya kecil sekali sih. Oh Thailand udah gak bisa lolos pak. Iya Thailand udah pasti gak lolos. Karena Kamboja udah 5 poin. Poin maksimal Thailand itu 4. Iya 4. Thailand tidak lolos grup anjir. Oke, ya udah kita main, ya nggak usah peduli nih, bagus lah. Kita juga ngalahin mereka kan. Terence sekarang top scorernya. Di atas Evan Dimas tuh, Adi Said tuh. 3 gol, Brunei, Phan Tung Vietnam, Kraisorn Thailand. Oke, jadi coba lihat grup sebelah. Vietnam 7 poin, Myanmar 7 poin, Malaysia 3 poin. Oh, tapi Malaysia belum main pertandingan ketiga. Oke. Langsung kita sikat. Ini lawan Brunei yang berarti ya sebenarnya nggak bisa diremehin ini nih.
Tapi bolehlah kita mainin Robby Darwish sama Rizky Fandi. Empat pemain depannya biarin aja. Terus si Yanci Sayuri boleh main lagi kali ya. Yanci Sayuri main lagi, kanannya Rio Fahmi. Terus Jordi Amat kita ganti sama Kakang Rudianto, coba nih kasih kesempatan ke pemain muda. Paes out, Hernando main. Terus nanti dari bench Arkan Kakak bisa masuk, Supriyadi. Ronaldo masih enggak bisa main ya. Ini sisa Asnawi doang sih. Asnawi ganti Jordi Amat lah. Kiper bawa Syahrul Trisna, udah Paes dikunciin dulu di reserve. Enggak usah dibawa di bench bahkan. Kaptennya Vano berarti. Oke. Sananta nih belum nyetak gol sama sekali loh. Main away. Jersey, coba. Aman harusnya ya. Mereka apa sih jersey warna itu? Biru. Ya udah home-nya aja. Kuning kayak Malaysia ya. Oke. Langsung ya. Di Sultan Hasan Al-Bolkiah Stadium. Dua enggak tuh waktunya. Ya siap. Dua siang berarti dong. Pertandingan ketiga. Ayo bisa udah. Bisa perfect ini sih. Enggak, jangan takabur dulu bang. Jangan takabur. Ya enggak, tadi aja kebobolan terus. Ya kita lihat aja coba Hernando gimana. Enggak, kadang di game ini kalau misalnya lu mainin kiper sebagus apapun dan kayak gitu, kayak barusan, kayak gak mau nangkep bola, ya tandanya harus diganti. Kadang-kadang kiper yang ratingnya jauh lebih rendah bisa lebih bagus mainnya. Memang aneh. Yuk, lihat dulu. Line up Indonesia, ada Vano, Ramadhan Sananta, dua striker, Evan Dimas Adil juga stay. Terus DM yang berubah, Rizky Fandi sama Robby Darwish. Terus Yance Sayuri, Rizky Rido, Kakang Rudianto, debut AFF kah berarti ya? Rio Fahmi 4 backnya, terus kiper Hernando. Wih, belum. Brunei, gimana Brunei? Brunei itu pakai 4-4-2. Adi Said, Razimi Ramli depan, Abdul Muiz Sisa, Hanif Farhan, Hendra Azam, ya gue gak tahu siapa pun sih. Oh, Faik Bolkiah, ini kan yang main di Leicester kan? Real face kayaknya nih mungkin nih. Ratingnya sih 50-an mereka sih. Jaime Nyaring, kenapa namanya agak familiar ya? Oh iya, pas Indonesia ketemu Brunei di real life lah. Oke, langsung saja ini dia. Kick off pertandingan away AFF match 3. Berarti Indonesia ya di titik ini sebenarnya udah pasti lolos dari grup dong. Atau belum ya? Belum nih. Sananta ke Sadil. Langsung enggak? Kena tiang lu. 2 menit nyaris jadi gol. Bagus. Ya, dianggap pelanggaran. Enggak, itu disuntik punggungnya kayaknya sih pakai dengkul itu. Sama Rizky Rido. Ramli ke Hanif. Razimi Ramli, Adi Said, salah satu top scorer AFF jauh ini. Dapat, bagus Adil. Oke, Ilham Rio Fahmi. Ini dia Kakang Rudianto. Evan Dimas. Vano Lelipali. Loh, pelan amat. Oke. Potong sama Rizky Rido. Evan Dimas direbut Bolkiah. Nice, direbut balik sama Evan. Robby Darwish kasih Rio Fahmi. Sadil. On. Ramadhan Sananta. Ya ampun, beratnya. Ke tengah langsung Vano. Masih bisa ditepis kiper Brunei. Enggak, ini ada sesuatu yang terjadi pasti sih. Bagus Kakang. Sadil ke Robby Darwish. Vano Lipali. Angkat langsung Ramadhan Sananta. Hajar kaki kanan. Gol perdana Sananta di AFF. 1-0 Indonesia. Bagus. Akhirnya nyetak gol juga Sananta. Nice. Udah nih kalau udah aman langsung masukin Arkan Kakak nanti. Asis dari Stefano Lipali. Bagus sekali. Yuk lanjut terus. Kipernya kayaknya emang kagak mau nyelamatin bola lo, asli lo. Tidak cuman Paes berarti. 15 menit sudah punya satu gol Indonesia. Bagus. Oke. Kick off. Nice tackle Sananta. Waduh. Vano disikat.
Bolkia penampil udara lawan Yance, ada Evan Dimas di sana, Reski Fandi, Korobi Darwis, Sadil Ramdhani. Kasih kenapa ke situ ya? Abdul Muiz. Tarif. Oke, pulang. Munduran dikit. Adi Said ke Ramli. Tengahnya berbahaya. Iya, emang ini ada masalah pasti sih. Satu sama. Nggak bisa nyalain Paes doang berarti. Semua kiper ini. Aneh bener. Aduh, tengahnya nggak dijaga. Itu harusnya Rizky Ridho yang jaga sih. Terjangkau kan? Bisa itu. Cuman dia begini doang. Cuma kalau dia agak maju dikit, dapat tuh bola. Brunei kayaknya agak dikit dari LVC. Satu sama. Tidak ada clean sheet lagi buat Indonesia. Oke, Lini Pali, Sananta, Evan Dimas, hajar, Evan, waduh, tipis, nice try, lagian dikasih ruang kosong, tipis, tembakan gawang untuk Haimi Nyaring, langsung ke Bolkia, kalah duel. Evan. Oke, Reski Fandi ke Fandi Lipali. Itu kosong sekali. Sadil di blok. Dapat. Bagus. Robby Darwis. Oke, mundur aja. Memasuki menit 30 di pertandingan ketiga Indonesia di kompetisi ini. Abdul Muiz. Lihat tengahnya. Oke. Dapat. Buang. Oke, good. Fano ke Robby Darwis. Prambanan Sananta. Reski Fandi. Lihat, kosong itu. Oke, yuk. Fano Dini Pali. Hajar. Simple. Bagus. Bagus sekali itu. Tajam, keras bolanya. Berbalik unggul Indonesia. Menit 32. 2-1. Timingnya harus tepat sih. Kalau tepat begitu enak banget finishingnya kan. Hajar masuk langsung. Gantian berarti ya. Tadi Vano asis Sananta, sekarang gantian. Sananta asis Vano. Pojok bener, Pak. Lihat. Dur. Jauh. Nah, kalau ini ya wajar kiper enggak bisa nepis. Kalau tadi kan golnya Brunei kan bisa. Dia tapi sama Hernando. Ya, tidak apa-apalah. Kebobolan tinggal balas lagi kok. Yuk. Memang kualitas Indonesia harusnya udah di atas lah. Kalau misalnya AFF tidak ada alasan. Nice, Reski Fandi. Lihat beratnya, trouble. Oke, Sananta. Hajar langsung, Ramadhan Sananta. Ditepis sama Nyaring. Corner untuk Indonesia. Evan Dimas Darmono. Mengarah ke tengah langsung, ada Kakang Rudianto. Kena tiang. Hampir gol debut itu Kakang Rudianto. Kakang Rudianto apa pernah ya main di AFF ya? Yang U23 bukan sih? Nggak, ntar gue takut salah lah. Nggak tahu deh saya. Hasan. Mengarah ke Bolkia. Ramli. Tengahnya ada yang kosong itu. Hati-hati. Bagus, Robby Darwis. Memanjangkan kaki dan merebut bola. Sadir Ramdhani ke Ramadhan Sananta. Geser ke sisi kanan. Fanul Nipali. 1-2. Ya. Robby Darwis ke Rio Fahmi. Sananta. Evan. Masih hidup bola. Tengah. Nggak dapet. Padahal mau cutback gitu. 3 menit terakhir babak pertama. Yance, dua udara. Dapet lu. Kakang Rudianto kasih Robby Darwis. Lihat, ada Sadil Ramdhani. Sadil, saatnya menyalakan finish shot. Playstyle. Sadil. Kok nggak tinggi-tinggi bolanya ya? Bagus, Evan. Yance Sayuri. Masih hidup. Evan Dimas. Ke Reski Fandi. Oke, Robby Darwis. Kasih Rio Fahmi. Tarik ke tengah. Sananta. Reski Fandi. Cakep kan? Build up-nya. Passing-passingnya. Karena ini udah pertandingan ke berapa belas tuh. Berapa puluh bahkan. Udah lebih dari 20 kali udah pakai formasi yang sama.
makin sering lu pakai formasi yang sama, akan tahu kan pemain ini geraknya di sini saat situasi apa. Jadi response time gue pun juga lebih cepat. Itu Vano finishingnya bagus banget lagi. Di towel doang bola pakai ujung sepatu itu. Let's go. Udah langsung Arhan Kakak main babak kedua lah. Sekarang aja apa? Biar ada animasinya. Boleh udah. Nih Arhan Kakak masuk. Supriyadi main. Bentar, ini ada yang bisa kayak kiri. Oh, Supriyadi 4 bintang weak foot, bisa main di kiri. Terus kasih Yakob Sayuri main di tempat Evan apa? Boleh. Robby Darwish Rasif Fadi biarin aja. Arhan boleh main kali. Satu sub, enggak, masih dua sub. Ya nanti gampang lah, bisa diganti nanti aja kali ya. Ini kaptennya pindah ke Rasif Fadi, enggak apa-apa lah ya. Udah. Nah, oke, sudah langsung udah unggul 2 gol. Langsung tarik keluar pemain. Ini dia. 16 tahun harusnya tuh Arhan Kakak. Nomor 16. Habis sih. Ya, halftime whistle. 2 gol dari Fadul Lipadi dan 1 gol dari Ramadhan Sananta. Berhasil membawa Indonesia unggul 3-1. Pekerjaan belum selesai, baru setengah jalan. Kita lanjutkan babak 2. Ramli tadi mencetak gol mereka. Di menit 23. Gila, 11 shot Indonesia. Mohon maaf, Brunei 1 shot 1 gol. Hampir 60% ball possession. Lanjut. Ayo Arhan Kakak, cetak gol. Gol perdana DFF. Babak kedua sudah dimulai ya. Otman. Ganti pemain nih mereka. Fakhar Razi Hasan, Hanif Hamir. Dapat. Bagus sekali Sadi Ramdhani sekarang. Oke, lihat Arhan Kakak. Oke, kanan Sadil. Kembali ke tengah, Yakob Sayuri. Nyaris jadi gol keempat Indonesia di awal babak kedua. Corner. Oke, Yakob. Kirim ke tengah langsung, mengarah ke Muhammad Supriyadi. Dibuang sama Nurikwan Othman. Diance. Nah, jatuh lu dua-duanya. Kakak Rudianto. Ada Rio Fahmi. Supriyadi. Yakob Sayuri. Apalagi pak, simpel udah 4-1. Gokil. Ya, saya masih suka agak kebalik Yakob dari Yance. Soalnya di kepala gue tuh Yance itu kan fullback kan. Biasa fullback yang pakai nomor punggung 2 atau 3. Sedangkan ini Yakob gitu deh. Sebenarnya winger yang gue tahu di live bisa main jadi fullback juga sih. Atau wingback. Bagus. Padahal instruksinya belum gue rubah ya. Bentar, kalau nggak ntar Arhan Kakaknya jadi false nine dong. Ya nggak apa juga sih, bekerja-bekerja aja sejauh ini. Nggak usah otak-atik lah. Kalau misalnya aman. Sikat. Ini mah namanya sesama pemain Indonesia, rebutan Golden Boot ini. Loh kok tak kabur? Hamir. Hendra Azam. Dapat, aduh nyaris. Oke, Adi Said, nice tackle dari Skirido. Sadi Ramdhani, kasih Arhan Kakak. Kosong bener tuh. Ya ampun, gara-gara R2 jadi pelan malah loh. Azam, nice tackle dari Darwish, ayo. Arhan Kakak, balikin, lihat. Oke, Yakob, Brace, 5-1 Indonesia. Ya, dia joget. Cakep. Apakah hat-trick? Ini udah dua pemain yang brace kayak pertandingan ini ya. Ini mantep juga Supriyadi, Arhan Kakak sama Yance. Yakob maksudnya tuh kan kebalik lagi loh. Yasa, Yakob, Sayuri. Responnya telat banget kiper. Enggak, ini untungnya tuh ya karena Brunei-nya nggak bisa nyerang juga. Defense Indonesia bagus sekali. Karena kalau misalnya mereka nyerang dan nembak, gol juga sama aja. Kayak nggak ada kiper dua-duanya ini. Tambah terus aja Indonesia, ayo. Tarif, buset.
Chandra Azam. Gue turun yuk. Wait, turun dong. Bagus, Robby Darwish. Dan ini juga efek main pakai 2 defensive midfielder. Kosong banget lu Brunei, lu gila. Ini Brunei pakai 10 pemain mainnya ya. Supriyadi through ball, gagal. Hampir berhasil direbut lagi. Oke. Abdul Muiz. Hanif. Tarif. Hati-hati. Udah mulai-mulai susah direbut nih bolanya nih. 20 menit terakhir pertandingan. Rapi aja disiplinnya defense ya. Datang, datang, mundur, datang, mundur, datang, mundur. Nah. Nah, tutup, tutup, gak usah rebut. Bagus, dapat Trio Fahmi tuh. Oke, Reski Pandi, Robby Darwish, Supriyadi. Bergerak, Arkan Kakak, let's go. Stamina sudah habis. Up, ini gak bisa. Oke, tengah. Lihat, hat-trick, hat-trick. Go, hat-trick. Hat-trick. Setiap pertandingan sejauh ini ada pemain hat-trick. Yakob Sayuri. Luar biasa. Tiga pencetak hat-trick berbeda. Assist dari Supriyadi. Bagus finishingnya. Let's go. Good job. Ya, sikat terus, sikat terus. Berapa sih skornya? 6-1. Razim Ramli. Dapat, aduh, nyaris dapat itu loh. Hanif. Tuh nggak ngasih, dikolongin, bang. Nggak, maaf ya, maaf. Bentar, saya mesti lihat ini sih. Mana ya? Ah, ini dia nih. Lihat Kang Rudianto ya. Ini kan set tackle set. Ya ampun. Enggak respect, enggak respect Kakang Rudianto. Lihat, ya ampun, itu di itu nomor 10 Adi Said kan, orang tua kan. Udah kembali fokus 12 menit terakhir. Sayangnya enggak clean sheet ini. Oke, Robby Darwish. Sadil. Arkan Kakak. Oke. Ya, bingung dia mau kemana. Saya yang bingung sih. Mana right back? Mana Rio Fahmi? Oh, itu lagi OTW. Nice. Bagus, Hernando. Corner. Pergeser main dulu Brunei. Boleh. Hakeme Yazid Azwan Rahman. Iya bener, Adi Said tuh tadi keluar nomor 10. Indonesia juga masih punya sisa 2 sub. Boleh masuk Arhan sama Asnawi. Udah, Reski Fandi biarin aja abisin stamina kan, nanggung tinggal 7 menit. Penjagaan pemain aja ini sih lebih kan. Di 7 menit terakhir. Ya. Bisa nih, sikat. Jadi hari ini selesai semua ya grup, besok udah langsung bisa knockout. Cakep Asnawi. Oke, Reski Fandi. Angkat ke tengah. Bagus, bagus Asnawi. Supriyadi, ke Arkan Kakak. Oke, Sadir Ramdhani, gak bisa, stamina habis, gak bisa lari. Nunggu main aja. Oke, Supriyadi. Yakob Sayuri, quadrick. 7-1 Indonesia. Yakob Sayuri quadrick. Luar biasa. Ya Brunei sih lawannya sih, gak apa-apa tapi. Enggak, ini Brunei yang nahan imbang Thailand kan. Berarti emang Thailandnya aja yang performance-nya hancur. Bagus sekali. Yakob, Yakob. Satu lagi bisa ini. Loh. Kok serakah?
Lu dikasih lu, malah dikasih lu. Yakob ke Supriyadi. Kakak! 16 tahun, 17 ding. Gol perdana di AFF. Gila, 8-1 loh. Tapi bener-bener gak dipres sama sekali. Lihat pemain lawannya malah mundur. Pemain kita megang bola di sepertiga akhir, mundur dia. Terus kan malah jadi gampang buat umpan ke depan dong, karena udah pasti onside dong. Orang dianya gak mainan offside, trap kok. Let's go. Bang, udah bang. Ya ini udah kelar kok. Mau satu lagi Brunei. Udah 9-3 loh. Ya kalau dikasih yang mau ngasih mah boleh-boleh aja. Lah, masih dikasih anjir. Kakak. Ya. Habis sudah. Oke, itu dia. Rekor kemenangan terbesar kah di AFF untuk Indonesia? 8-1. 4 gol Yakob Sayuri. Dari total 5 attempts dia. Luar biasa. Let's go. Ultimate bang. Ya jangan dipanggil-panggil juga, ntar muncul ultimate abis ini lawan Kamboja loh. Tapi ini memastikan Indonesia lolos dari grup. Harusnya sih lolos sebagai juara grup sih, udah pasti. 17 tembakan. Passing akurasi Indonesia 93%. 13 on target, gila sih. 3 pemain match rating 10. Gak pernah, gue gak pernah ngeliat yang kayak gini sih. Supriyadi kuatrik asis. Gila. Lili Pali 2 gol 1 asis. Sanata 1 gol 1 asis. Itu 3 pemain yang perfect match ratingnya. Bahkan Yakob Sayuri aja 4 gol 9,5 loh. Rizky Fandi 8,8 1 asis. Arkan Kakak 8,6 1 gol. Robby Darwis 8,6. Sadil asis 8,1. Luar biasa. Oke, okay, next, langsung. Coba kita lihat. Nah, ini iya, Thailand udah kelar. Bahkan Thailand Filipina imbang 0-0, Thailand enggak menang satu pun. 2 kalah, 2 imbang. Jadi sebenarnya ini tuh yang masih bisa lolos tuh siapa? Filipina ya? Kalau misalnya kita ngalahin Kamboja dan Filipina menang dari Brunei ya, Filipina masih bisa lolos. Poinnya 5 kan soalnya kan. Tapi gearingnya Filipina sama Kamboja beda jauh sih. Oke. Okay. Terus ini Vietnam, Myanmar, Malaysia. Malaysia masih udah gak bisa lolos. Udah pasti Vietnam, Myanmar yang lolos ini. Gila, gak ada Thailand, gak ada Malaysia berarti knockout. Iya kan? Poin maksimal Malaysia 6. Myanmar udah 7 poin. Oke. Okay. Kalau gitu langsung kita lanjutkan saja. Pertandingan terakhir. Boleh lah, kiper kasih nih Syahrul Trisna biar semuanya main ya. Terus ya udah rotasi aja lah. Main Kakang Rudianto main lagi juga gak masalah. Mungkin bisa mainin Robby Darwis center back, bisa jadi center back dia kan. Bisa. Terus tengahnya Rizky Fandi sama Klok. Di sini kita bisa mainkan Yakob Sayuri. Evan Dimas gak usah udah istirahat aja. Terence main di kiri. Terus depannya tetap Sanata sama Vano Lipali. Udah. Arkan Kakak bawa Supriyadi. Terus Asnawi. Ya udah. Terence nya berarti basic aja. Sip. Yuk langsung. Aman kan? Eh kapten nih bang. Jersey aman gak? Home-nya dia biru putih. Ini ya udah ini aja, away aja lah. Gak masalah kok. Oke. Okay. Iya gak ada apa-apa, gak ada berubah kan. Jajan ntar gue kepencet lagi tadi. Enggak kok, lihat. Gak ada goalkeeper ability lawannya gue bikin 0 gitu ya. Enggak ada, emang begitu aja. Gak tahu kiper kenapa nih. Masalahnya gak cuma kiper kita gitu loh, gak cuma kiper Indonesia, kiper lawan juga begitu. Oke. Okay. Main di kandang, 15 Desember. Yuk, sikat. Leg, 2 leg berarti ya, semifinal. Ya ini sih cepet banget sih, udah sih. Kalau misalnya
ya ini kan udah kelar grup. Semifinal 2 leg. Rusa kalau misalnya lolos ya final langsung udah kelar beres. Habis itu langsung uji coba lagi. Nah, ya, uji coba yang berikutnya nih ya. Jadi kan sekarang kan AFF kelar. Kalau udah kelar nanti uji coba yang berikutnya lawannya ya bolehlah mulai ambil-ambil yang benar-benar kuat-kuat banget. Karena itu adalah uji coba atau persiapan untuk Piala Asia. Jadi level lawannya Piala Asia pun juga kalau misalnya dibandingin sama AFF kan jauh kan. Grup kita aja kan ada Jepang segala macam gitu loh. Dan kemarin terakhir uji coba ketemu Jepang dibantai 5-0. Jadi lawannya ntar harus ambil misalnya dari Eropa yang berat-berat juga gak masalah. Sati mereka, hah? 3-4-3. Wih, privat main di kanan tuh. Nick Taylor, Thierry Bin, Rosip, Tess Sambat, Boris kok, loh kok Soy Fisal. Ya gue gak tau. Oh ini Limpisot yang bagus gak sih? Yang saya tahu cuma Limpisot doang sama privat. Oke, kalau begitu langsung saja pertandingan pamungkas grup yang sebenarnya sudah tidak ada artinya sama sekali. Enggak ada yang Kamboja masih bisa lolos jadi juara grup ya kalau misalnya menang di sini. Indonesia versus Kamboja. Sambat. Ini dia privat. Bagus sekali Yance. Kakang Rudianto, pertandingan kedua berturut-turut starter untuk Indonesia. Yaakob Sayuri dorong ke depan langsung. Ada Ramadan Sananta, kuat. Lu. Taylor. Sati. Nah, lu. Tiga pertandingan, tiga kiper berbeda episode ini. Awas. Privat. Good save, Syahrul Trisna. Kiper pertama nih yang bisa nyelamatin bola langsung. Balik badan, oh. Hajar shoot, gila. Itu dia, mantap sekali. Syahrul Trisna. Corner pertama untuk Kamboja. Duel Robby Darwis. Tidak. Tidak berduel. Diamankan oleh Syahrul Trisna. Yaakob Sayuri, Ramadan Sananta. Bawa. Kasih. Let's go. Yaakob. Tidak bisa dikejar. Tiang jauh. Fano. Oke. Ya, ketinggian. Clock. So David. Nah itu tuh bang. Oh nggak bisa deng, Kamboja lah 5 poin bah. Ini udah nggak ada artinya pertandingan nih. Udah pasti lolos sebagai juara grup Indonesia. Thierry Bin. Oke, Syahrul Trisna berarti jawabannya. Beda sendiri dibanding dua kiper lainnya. Mas Arani barusan peluang bagus itu buat Kamboja, malah bisa ditepis loh. Dapat Treski. Nice. Terus Wiri mengarah ke Yaakob Sayuri. Ya, hilang bola Panu. Tarantus udah lari padahal tuh. Oke, berhasil direbut. Kakang Rudianto ke Marklo. Mencoba untuk passing cepat langsung ke Panu. Gagal. Satrosip. Ada peran dari Privat Mbarga di sisi kanan. Sodafit. Potongan bagus sekali dari Rizky Fandi. Ramadan Sananta ke Stefano Lipali. Sisi kiri dua pemain yang lari. Terence, terubo langsung, Yance Sayuri, tengah ada Sananta, kaki kiri, pelan, kenapa nggak kaki kanan sih? Enggak, Sananta kidal emangnya. Enggak kok orang, kaki kuatnya kaki kanan. Ya Hajar kaki kanan tapi bisa kencang banget masalahnya. Malah memilih pakai kaki kiri yang agak pelan jadi ya, kecip gitu bolanya. Corner Indonesia, menit 19. Marklo, ke tengah langsung, marah ke Yaakob Sayuri. Ya sulit bang. Dapat Rio Fami. Nice. Yance. Kakang Rukwe. Gagal. Oke, hati-hati. Sodafit. Privat Barga. Wah, Kakang Rudianto mantep asli sih. Buang. Agak nanggung buangnya. Untung Reski Fadi dapat. Beli Pali ke Terence. Ramadan Sananta, Yaakob Sayuri. Iya, itu dia. Oke, kasih langsung Sananta. Terence. Aduh. Bergaya-bergaya lagi. Good job Robby Darwis.
bersih-bersih di tengah. Lili Pali, Sananta, Reski ke Yance, Terence Puhiri, angkat, Rafael Sananta, ditepis, Yance, ditunjuk bolanya, clock, goal, onside, kok bisa onside sih? Telepon Jepang sekarang. 1-0 Indonesia. Stefano Lili Pali nyetak berapa gol, Pak? Onside ya? Oh, iya nomor 4. Nomor 4 bikin Vano onside. Pas bola di passing itu dia lagi belakang dia. Bagus. Let's go. Gila bener-bener loh. Oke. Okay. 5 gol loh. Vano top score berarti dong sekarang. Lanjut, lanjut. At least meskipun tidak bisa melihat ini terjadi di real life, dulu-dulu berharap ke depan akan terjadi. Ini kan yang lu lihat sekarang kan mesti ya Indonesia yang secara level permainan ya emang karena lawan. Nggak, sudah stop, stop aja udah. Nggak, jangan kebanyakan congor. Bobolan langsung lu. Nggak usah ngomong-ngomong. Sudah ya. Nggak usah lanjutin, udah. Diem bae mendingan. Orang ini ada didengarin ada mic kan, gue udah bilang selalu. Udah ya. Oke. Mari. Skor satu sama privat. Cetak gol. Nah, itu dikosongin langsung. Yaakob Sayuri. Reski Fandi ke Rio Fahmi, kembali ke Yaakob Sayuri lagi. Oke. Ramadan Sananta. Ah, passing-passingnya kurang. Clock, tackle lagi dari belakang. Dapat dong, Bro. Ya ampun wasit. Thierry Bin. Nice Yaakob. Bagus sekali Yaakob. Sananta. Lili Pali ke Yaakob Sayuri. Kembali Terence. Terence tipis. Percobaan bagus. Corner kah? Oh tidak. Oke. Okay. Apa? Nah lo, sini lo. Enggak. 5 menit terakhir babak pertama. Dapat clock. Enggak dapat lo. Kok ada kok ada clock. Terence dapat. Reski Fandi, Karabaran Sananta. Terence Mungiri. Terence angkat bola, gagal. Langsung press, langsung press. Nah, dapat kan? Sananta. Lili Pali. Ya ampun. Oke, 1 menit jeda time babak pertama. Sodafin. Dapat. Bagus. Dah habis. Oke. Usai babak pertama. Tapi skornya masih imbang. Satu sama. Di Gelora Bung Karno. Ini dia privat dengan dua tembakannya, satu on target jadi gol. Eh enggak, sorry. Dua on target. Lah, itu di gambarnya enggak sesat itu. Enggak tahu yang benar yang mana, tulisannya atau gambar ilustrasinya. Yang satu kan warna bulatannya merah di luar gawang. Kenapa dua on target bisa-bisa? Indonesia 6 shot, Kamboja punya 4. Oke. Langsung babak kedua. Ini gua langsung ganti main aja ya. Karena kan sebenarnya kalah pun enggak apa-apa kan, jangan kalah sih. Tapi Arkan Kakak, Ginanjar Wahyu masuk. Terus Supriyadi main di kanan. Terus biar sih Asnawi, Arhan sama Ramadhan itu enggak perlu masuk sekarang enggak apa sih. Dah, getting behind dua-duanya. Full attack Indonesia. Yance ke Robi Darwis. Kakang Rudianto angkat Yaakob. Ya, Reski Fandi. Sudah mulai lebih rapat ngepresnya, enggak juga deh. Oke. Clock. Lihat, bagus sekali. Lili Pali, Terence, Reski Fandi, Ramadan Sananta, Vano Lili Pali. Aduh.
Duel udara Rio Fahmi, good job. Reski Fandi. Klok kembali ke Reski Fandi. Aduh, salah passing. Ganggu dia. Thierry Bin. Oke, R2 main. Dapat, bagus kakak. Ya, cakep. Angkat aja. Dipres oleh Terence. Nice, Yance Sayuri, Robby Darwis. Ya, mereka agresif ini, ngepres ini. Lihat. Harus tenang Indonesia. Cakep. Waduh, mantap. Waduh, lihat masing-masingnya tuh. Indonesia tuh Barcelona ini. Klok. Masih hidup bola. Yance. Terence, kosong. Kanan. Simple. Yakob. Dar. Kena lu. Sikat semua 3 tim hari ini. 2-1 Indonesia. Yakob Sayuri. Azizir Terence. Bagus. Bagus finishingnya. Yasa. Magic tuh, magic. Oke, pertandingan Indonesia. Oh, pas banget si Yakob langsung diganti ya. Arkan Kakak main lagi. Ayo. Unggul 1 gol. Jangan puas dulu. Bisa lebih ini. Satrosip ke Thierry. Nice clock. Arkan Kakak, lihat kosongnya. Oke, Ginanjar Wahyu. Angkat langsung, Terence. Aduh. Pencengan ya. Ini manajer Kamboja tuh masih Honda bukan sih berarti? Udah enggak ya. Di live udah enggak ya, udah cabut ya. Terakhir pas AFF kemarin di live. Udah lewat lu. Privat. David. Bagus, sudah pahami. Volley hati-hati. Oke, emang udah fix Charlotte Trisna. Paling oke udah. Corner buat Kamboja, berat 6-7. Dapat. Lah. Tak kabur. Dua sama. Ya gak apa. Bikin lagi. Itu gara-gara duel udara yang gak menang itu. Iya, siapa sih? Oh, Reski Fandi ya. Dapat harusnya itu. Terus pas banget, kosong dia nomor 11. 17 itu ya, Sati. Ya berapa Indonesia, ayo bikin lagi. Terence. Jatuh gak lu? Ya kosong, lihat langsung. Akan Kakak, Ginanjar Wahyu, hajar. Gue kira ngaruh loh, power shot cancel terus langsung tembak. Arahnya kiri, ternyata nggak ngaruh, kipernya bisa baca. Klok, mengarah ke tengah, Akan Kakak. Terlalu lurus kiper, corner lagi Indonesia. Lagi-lagi Arkan Kakak. Lebih dekat ke kiper Kamboja. Yance. Oke, harus hati-hati. Ini skor 2 sama ini. Thierry Bin. Chan. Taylor. Bahaya. Bagus Charlotte Trisna. Pergantian mana ya Kamboja? Kita juga deh. Abisin siapa ya? Udah Kakang Rudianto stamina. Ya Rahmat Rianto masuk sama Asnawi boleh main di kanan. Dah. Habis. Sap. Bagus Kakang Rudianto, solid sekali.
Oke, corner untuk Kamboja, menit 76. Masih mencari gol ketiga masing-masing tim. Lim Pisot masuk tuh. Privat, nice tackle Reski Fandi. Direbut lagi bola, di Lim Pisot nomor 7 Kamboja. Sui Fizal. Backheel, ada dua pemain Indonesia. Reski Fandi bagus sekali ke depan langsung Terence Muhiri. Ginanjar Wahyu menunggu lari, ada pergerakan dari Terence Muhiri. Terlalu lama menunggunya. Privat Barga, tengah tidak ada orang. Robby Darwis mengamankan, tangkep bro. Agak lama anda ya, saya takut diserobot aja pemain Kamboja itu. 10 menit terakhir pertandingan, Muhammad Supriyadi. Alkan Kakak di depan. Ginanjar Wahyu sendirian, ayo Ginanjar Wahyu. Kelar, kayak kiri. Oke. Tadi tinggal milih sisi sebenarnya, mau ke kiri atau kanan. Saya milih kanan. Kipernya tepat dive-nya. Klok Asnawi. Gila nih kiper. Wakabayashi Ente. Dua tangan loh. Lagi. Buat lagi 7 menit terakhir. Klok Asnawi. Asnawi. Ini baru kiper loh. Waduh, ayo Yance dapat. Aman sih. Nah. Thierry. Aduh. Privat Barga. Lim Pisot. Thierry Bin. Jangan kasih tembak, bro. Nice, Syahrul Trisna. Nih, kalau pertandingan ada kiper tuh begini, Pak. Dapat. Good. Langsung depan. Siapa? Wah, Terence pula. Ya ampun, nggak dapat tapi. Curi. Enggak. Curi? Enggak. Pisot. Sati. Tackle, nggak dapat. Lim Pisot masih. Nice block, Rapat Rianto. Bagus, Syahrul Trisna. Corner lagi, Kamboja. Udah habis sih pertandingannya sih, 3 menit ya. Ini mah cuma Kamboja yang bisa nyetak gol. Kita udah nggak sempat lagi nih, nyerang. Bagus. Ya, peluang terakhir mereka ini. Oke, buang. Ya, buang aja. Dah, habis. Oke. Sayangnya nggak perfect sih Indonesia sih. Maksudnya perfect dalam artian nggak menang semua. Tapi ya, sudah cukup untuk membawa kita lolos ke knockout. Juara grup artinya akan menghadapi runner-up grup sebelah. Myanmar, harusnya. Di semifinal. Jadi Kamboja sih, di antara dua tim sebelumnya termasuk Thailand paling kuat sih. Berasanya paling berat, selain hasilnya juga karena imbang ya. Tapi kiper mereka, Pak. Mari kita lihat berapa peluang Indonesia ya. Saya ngerasa agak banyak sih tembakan sih. Ya 13, tapi Kamboja pun punya 10 tembakan. Gila, Kamboja 8 on target, kita 9. Mereka 8 on target. Ya ini berarti lebih ke performa penjaga gawang masing-masing kesebelasan yang bagus sekali berarti. Tapi man of the match adalah Yaakob Sayuri, 9 tuh. Ya ampun, masa Syahrul Trisna 6,4 berapa penyelamatan? 6 save loh padahal loh. Tyrannus bikin assist, Vano goal, Clock assist, Yaakob goal. Oke. Kalau begitu mari kita lihat lawan. Bentar, Myanmar kalau dari Singapura. Harusnya udah gak ngaruh sih. Myanmar harusnya sih. Iya, Myanmar kan. Oke. Jadi semifinal ketemu Myanmar, terus Vietnam, Kamboja. Ini adalah hasil grupnya, Indonesia tanpa kekalahan sama sekali, Kamboja juga iya sih. Nyetak 19 gol dari 4 pertandingan, kebobolan 7. Gol difference-nya 12, 10 poin. Terus untuk grup B, Vietnam sama kita sama nih. 3 menang 1 imbang, poinnya 10. Tapi mereka nyetak golnya setengahnya kita. Nyetak 8 gol, kebobolan 3, tapi kebobolan mereka juga setengahnya kita. Kebobolannya cuma 3. 10 poin, Myanmar, Malaysia, Singapura 6 poin. Malaysia di kalahin Vietnam, Singapura di kalahin Vietnam.
Terus Singapura menang dari Myanmar, Malaysia menang dari Laos, tapi udah gak cukup. Ya Laos paling kasihan sih, di antara kedua grup, satu-satu tim yang kalah semua cuma Laos doang tuh, buset dah. Bahkan Brunei aja ada menangnya, imbang 2 cuma kalah sekali. Oke, jadi kita akan lanjutkan langsung besok, semifinal. Dan kalau misal, harusnya 2 leg ya. Biasa 2 leg kan, oh orang final aja 2 leg kok. AFF kan final 2 leg, makanya agak aneh kan. Tapi ya udah, berarti langsung sih katanya cepet kok, udah langsung kelar. Terus coba kita lihat dulu, ini semifinal previewnya boleh. Kasih. Nah, lu ngapain ke belakang coba. Ya esports kan, pintar. Kita lihat top scorernya. Yakob Sayuri, Lili Pali, dan Terence 5 gol, 4 gol. Adi Said 4 gol, Evan Dimas 3 gol. Top, anjir, Supriyadi 6 assist 3 pertandingan. Ya lu lihat aja logo Indonesia semua itu. Terus clean sheet ya, satu-satunya punya clean sheet Pak Ayah sih, Indonesia. Oke, okay. Sepertinya cukup. Terima kasih buat yang sudah nonton. Kita jumpa lagi besok di semifinal AFF Mitsubishi Electric Cup menghadapi Myanmar. Thank you.